Yes, welcome back again to Class Invest, teman-teman. Terima kasih sudah pantengin terus Class Invest. Tetap semangat puasanya. Kali ini saya akan membahas Wing. Langsung aja, karena Wing kita akan lakukan analisa mendalam gimana dengan detail Wing USDT ya, kedepannya pergerakannya gimana. Tapi pergerakan selama 24 jam itu masih di rentang 2%-an saja, karena ya begitulah, masih dalam fase sideways. Kita nggak usah bahas ini, kita langsung bahas ke trading view. Seperti biasa, lebih detail, lebih bermanfaat untuk kita semua. Yes, kita sudah di Win USDT cara daily ya. Kita cara garis besar aja. Kalau sudah saya gambarkan di sini, ada garis resisten ya di sini. Garis resisten, karena di sini ada swing high dan ini swing low. And anyway, pergerakan di hari ini, jadi yang ini masih membentuk sebuah candle shooting star, yang kemungkinan sini juga ada tekanan untuk ya, karena sini tekanan buy-nya lebih kecil daripada tekanan sellernya yang keras sekali. Maka terbentuk sebuah tekanan, membentuk sebuah daya tekan jual yang besar, teman-teman. Kalau kita tarik sini garis dari swing low-nya ya, tuh gini, teman-teman. Yes, kita udah terbentuk gini. Kalau dia mau tetap bisa uptrend, sebenarnya tuh kuncinya adalah dia tidak boleh menembus di area ini sebenarnya. Oke, dan juga area di sini, teman-teman ya. Ini juga area support penting Win ya. Jadi ini adalah support pentingnya di 0,009 US dollar. Itu swingnya dia. Lalu kalau kita bisa lihat di sini, kan ada shooting star ya. Adanya shooting star sini. Kemudian dia koreksi di area 0,001 ya, teman-temannya. Kalau sebenarnya dia kalau mau uptrend itu nembus ini, nembus area di resistan 0014, itu dia harus koreksi di area 0,0012 US dollar. Namun kalau dia di 0,0009 US dollar, kemungkinan dia akan turun, teman-teman ya. Jadi kalau dia bisa gambarkan kalau ini, teman-teman, ini kalau ini skenario pertama, teman-teman. Saya bahas targetnya ya di 0,0019 dollar dulu aja, teman-teman. Kita nggak usah mulu-mulu karena ini dia belum, tapi kalau dia nggak bisa melanjutkan sesuai dengan trendline ini ya, dia akan jebol di 0009, baru dia mantul, teman-teman. Namun jika dia tembus di 0,0009 justru ya, dia otomatis akan turun ke bawah gitu, akan bearish gitu. Jadi semoga tetap bisa menembus di area 0,0014. Support, keep invest, keep cuan. See you, teman-teman.